Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Dimanapun kalian berada, kapan waktunya kalian membuka channel ini? Ustazah berharap kalian akan tetap baik-baik saja dan sehat selalu. Semoga ayah dan bunda di rumah beserta keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu setia menampingi Ananda ketika belajar secara virtual. Di sini Ustazah Eti juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillahirrabbilalamin untuk kita semua, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Meskipun pada hari ini kita harus bertemu secara virtual, tapi kita masih bersyukur kita bisa belajar bersama-sama dalam sebuah kelas. Di sini Ustazah Eti masih tetap bersama kalian seperti tahun sebelumnya. Kita belajar teknologi informasi dan komunikasi, atau kalian sering menyebutnya dengan TIK. Oke, anak-anak, let us pray by saying basmalah. Kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mengingat kembali jendela aplikasi Miss Wood 2010. Siapa yang masih ingat? Kalau kalian belum ingat, coba bukunya boleh dibuka. Di kelas 6 ini kita awali untuk mengingat kembali bagian-bagian aplikasi Microsoft Word 2010 seperti pada materi di kelas 5 tahun kemarin. Di kelas 6 ini ada di buku kalian halaman 3. Coba dibuka ya, sambil kita mengingatnya. Pada jendela aplikasi Miss Word 2010, bagian-bagiannya meliputi title bar atau judul dokumen, quick access toolbar, tab, ada ribbon, ada group, control size button, ada halaman atau tempat menulis, info halaman, dan icon zoom. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menghafalkan dan membacanya di buku kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, kita ke bagian mengenal icon-icon pada tab insert. Nah, di sini icon pendukung merupakan bagian dari tab insert ya. Apa kalian tahu apa saja icon-icon yang termasuk grup pada tab insert? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah ribbon pada tab insert. Coba kalian hitung ada berapa grup? Ya, benar. Pada tab insert terdapat 7 grup. 7 grup tersebut adalah page, table, illustration, link, header dan footer, teks, dan simbol. Masing-masing grup itu berisi icon-icon yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, pada bab ini kita hanya akan belajar icon-icon pada grup table, illustration, teks, dan simbol. Yang pertama, ada grup table. Grup table memiliki satu ikon, yaitu ikon table,
yang berfungsi untuk menyisipkan tabel pada halaman dokumen. Yang kedua, ada grup illustration. Dalam grup illustration, terdiri dari icon picture yang berfungsi untuk menyisipkan gambar dari file, icon clip art yang berfungsi untuk menggambar sesuatu yang berasal dari komputer. Berikutnya ada icon shape yang berfungsi untuk menggambar bentuk. Kemudian ada icon smart art yang digunakan untuk menggambar diagram. Selanjutnya ada icon chart yang digunakan untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Untuk grup yang ketiga, ada icon pada grup teks. Grup teks ini berisi dengan icon text box. Icon text box ini adalah suatu kotak yang dapat disisipkan pada setiap halaman. Dan text box itu sendiri dapat disisipi tulisan atau teks ataupun gambar. Selanjutnya ada icon word art, di mana icon word art ini adalah suatu teks yang berbentuk indah dengan berbagai bentuk dan ukurannya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk grup yang keempat adalah grup simbol. Dalam grup simbol berisi icon equation dan icon simbol. Icon equation digunakan untuk menyisipkan rumus-rumus pada halaman dokumen. Icon simbol digunakan untuk menyisipkan karakter-karakter yang biasanya merupakan simbol sesuatu, di mana simbol ini dapat diketikkan menggunakan keyboard. Nah, kalian telah mengetahui icon-icon yang dimiliki oleh setiap grup pada tab insert. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Bukunya di rumah sering dibuka lagi ya. Dan kalau kalian memiliki fasilitas berupa laptop atau komputer di rumah, kalian sudah bisa mulai untuk membuka kembali aplikasi Microsoft Word dan ikuti petunjuk atau penjelasan yang ada di buku atau dalam video ini. Pesannya Ustazah, tetap rajin belajar, tetap semangat, sholat lima waktu, patuh pada orang tua, jaga kesantunan kalian, dan bertutur kata yang sopan ya. Kemudian jangan lupa jaga selalu kesehatan, makan makanan bergizi, dan selalu ucapkan bismillah ketika memulai kegiatan dan akhiri dengan hamdalah. Mari kita akhiri materi kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Yirobbil Alamin. Thank you. Gamsahamnida maturnuun. Syukran arigato. Sia-sia gracias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.